Seterusnya, ikan singgang mampu menjadi penawar kepada COVID-19. Walaupun memerlukan kajian lanjut, dapatan awal oleh pensyarah Fakulti dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu UMT menunjukkan ramuan dalam memasakan ikan singgang menghasilkan komponen yang berfungsi menentang mikroorganisma tertentu dalam badan manusia. Memang ada possibility lah, kemungkinan. Jadi itu memerlukan satu kajian yang khusus untuk coronavirus itu sendiri. Adakah dia mempunyai rentangan terhadap virus itu sendiri. Contohnya dia ada antimicrobial. Jadi antimicrobial dia itu untuk bertindak untuk merentang pertumbuhan ataupun merentang kepada penyakit-penyakit khusus yang berkaitan dengan mikrob. Menurut Dr. Azizah, bahan utama dalam masakan ikan singgang ialah halia, serai, kunyit, asam gelugur atau asam keping dan garam. Apabila dimasak dan larut di dalam air, ia akan menghasilkan komponen antimikro dan antioksida. Katanya, kedua-dua komponen itu boleh menentang mikroorganisma tertentu di dalam badan manusia. Ia termasuk potensinya untuk melawan COVID-19. Ada possibility di mana makanan ini boleh salah satunya menjadi satu faktor kepada penyembuhan satu-satu penyakit daripada khasiat makanan itu sendiri. Contohnya dia ada antimicrobial. Jadi antimicrobial itu untuk bertindak untuk merentang pertumbuhan ataupun merentang kepada penyakit-penyakit khusus yang berkaitan dengan mikrob. Jelasnya.